Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku akan cuba buat Vietnam Spring Roll. Okay, sebelum ni aku tak pernah lagi buat. Hari ni aku akan cuba. Okay, jom. Okay, bahan utama yang kita perlukan rice paper. Okay, yang ni aku beli dekat pasar raya biasa dalam RM5 lebih lah macam tu. Yang ni saiz kecil sikit sebab ada lagi saiz yang lagi besar. Ikut ampulah nak guna saiz yang besar mana. Okay, paper ni ada saiz 16 cm. Okay, yang saiz yang besar tu aku tak tahu berapa cm. Okay, kita ada udang, ada stick crab, salad, carrot, timun. Timun jepun, nak pakai timun biasa pun tak apa. Suun. Okay, kalau hampa nak pakai bihun pun boleh, ikut cita rasa. Okay, first kita kena kupas dulu kulit carrot, irih timun, rebus udang dengan crab stick ni. Okay, jom. Kita potong panjang, panjanglah. Lepas tu kita potong macam ni. Lepas tu kita iring macam ni. Okey, kita akan rebus suun, crab stick dengan udang. Bila ayak dah mendidih, kita masukkan suun. Suun ni sekejap saja dia dah lembut. Lepas lembut, kita angkat dan kita guna ayak yang sama untuk kita rebus udang dan stick crab. Okey, udang ni aku belah dua. Kalau nak letak sekok-sekok pun boleh. Okey, ni bahan-bahan yang kita dah irih dah. Carrot, timun. Okey, ada salad. Yang ni kita dah rebus tadi. Isi ketam, udang dengan suun. Dia punya rice paper macam ni. Yang ni dia kena rendam dengan ayak. Okey, yang ni dalam ni kita isi ayak kosong biasa je sebab kita akan celup rice paper ni bagi lembut. Ni rice paper ni kita celup dalam ayak kosong ni. Okey. Lepas tu kita letak ayak sikit atas ni pinggan ni. Takut dia melekat.
Okey, dia jadi macam ni. Okey, rice paper ni kecil, so dia tak boleh letak banyak bahan. Letak sikit-sikit je. Letak ni eh. Letak sumun. Letak timun. Carrot. Salad. Okay, dah siap dah aku punya Vietnam spring roll. Okay, ada yang tak jadi macam ni, terbuka sikit. Okay, tak apa. Okay, aku akan makan dengan sos ni, sos cili ni. Sos dari Thai. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku try yang isi ketam pula. So, ni sedap gila pedas. Sedap.
Sos ni memang sedap. Pedas. Siapa nak try, boleh guna sos ni. Okay. Selamat mencuba. Untuk siapa yang nak try buat Vietnam ni. Mula-mula tu memang rasa susah sikit lah nak balut Vietnam ni. Tapi sedap lah. Okay. Terima kasih kerana menonton. Tolong subscribe, share dan like. Bye-bye.